Oke guys, hari ini saya buat kerja gila hari ini. Oke, hari ini vlog kita kebanyakannya jalan-jalan. Jadi saya akan buat video tentang 9 mall yang saya akan pergi hari ini. Mau tahu kenapa saya mau pergi 9 mall? Sebab saya mau tengok mall mana yang ada eskalator yang paling panjang. Gila kan kerja saya hari ini. Hari ini saya akan habiskan minyak saya hanya untuk round sekeliling JB saja. Jadi okelah. Sebenarnya idea untuk video hari ini terinspirasi dari si Patrick Anohada lah. Boleh cek video dia di sini. Sebab dia pun ada round 1KK untuk tengok apa semua mall-mall di sana. Okey. Kita akan pergi ke mall yang pertama. Sebelum kita meneruskan perjalanan, saya lupa pula saya punya lesen sudah mati. Saya mau singgah pejabat pos dulu kasih renew, barulah selamat. Oke, sekarang saya sudah dapat lesen saya. Mari kita teruskan perjalanan kita. Oke, mall yang pertama kita akan pergi adalah Skudai Parade. Mall ni juga orang bilang mall ni juga popular juga dulu tempat saya lepak-lepak sama kawan-kawan. Jadi kita mau tengok ini mall ada eskalator yang panjang atau tidak. Banyak sudah kedai-kedai yang tutup nih. Sana tutup, sini tutup, sini tutup, sini tutup, sini tutup. Ah, ini dia eskalator dia. Sudah juga panjang lah. Tapi warna-warni bagus. Tengok eskalator dia. On pun tidak. Kita pergi mall yang nomor 2. Jom. Oke guys, sekarang kita berada di Mall Angsana Johor Baru. Ya, di hadapan nih, nampak tuh. Kalau kamu orang masih ingat, di sini ialah tempat di mana saya buat syuting event kraftangan Johor Baru. Sekarang ni tidak sudah sebab sudah habis. Hari ini kita akan ke Mall Angsana untuk kita tengok eskalator orang macam mana. Panjang atau tidak. Oke, ini dia punya main entrance. Mari kita masuk. Wah. Hari ini ada event bridal. Oh. Oke, ini eskalator pertama saya nampak tapi macam pendek. Inilah eskalator utama dia. Ya, pendek saja. Macam orang gila saya buat konten pasal eskalator hari ini. Orang pun tengok-tengok. Eskalator. Bolehlah. Tapi tidak berapa tinggi. Kalau kamu orang mau tahu, Angsana ini adalah salah satu mall yang menjadi kegemaran rekan-rekan saya untuk membeli baju Melayu. Di sini banyak kedai baju. Oke, selesailah mall yang kedua iaitu Angsana. Dia punya eskalator tidak berapa panjang, biasa saja. Jadi sekarang kita mau pergi ke bandar. Di tengah bandar sana, oke? Jom. Oke, kita sudah berada di tengah bandar. Jadi, mall yang selepas ini kita akan pergi ialah Johor Baru City Square. Dan selepas itu ialah Komtar JBCC. Oke, ini dia Johor Baru City Square. Mari kita lintas. Oke, ini eskalator yang pertama. Boleh tahan panjang juga. Kita pergi yang di tengah sana. Nampaknya tidak juga berapa panjang. Tapi oke lah. Sekarang masih lagi sibuk Chinese New Year sudah. Yang ada event di bawah sana, semua berkaitan Chinese New Year. Sekarang kita mau cari eskalator yang lebih panjang lah. Orang pun tengok-tengok. Kedai buku favorite saya kalau di sini MPH. Jom kita ke atas. Sedengar cerita ada eskalator yang panjang di atas. Jadi saya mau ke sana. Ke City Square ini juga adalah salah satu tempat saya berjalan-jalan masa saya tingkatan 5 dulu bersama dengan rakan-rakan. Oke, tadi saya ada tanya Amoy di sini, dia bilang ini yang terpanjang. Ini saja yang terpanjang. Adalah biasa-biasa saja. Oke lah, mari kita ke mall yang seterusnya. Wah, saya tidak tahu pun di City Square ada beranda yang macam ni ya.
sekarang kita ke Komtar JBCC yang berada di sebelah saja. Oke, yuk. Oke, sekarang kita akan ke Komtar JBCC. Tadi City Square di sana. Sekarang kita pergi ke Komtar pula. Oke, eskalator ni lebih kurang macam City Square juga panjang dia. Kita coba try cari yang lain lagi, mungkin di depan sana. Ini juga eskalator dia, sama panjang juga. Sampai ke tingkat atas. Ini dia. Kan nampaknya saya belum jumpa eskalator yang paling panjang, jadi mungkin kita akan ke mall seterusnya lah. Jom. Oke, sekarang kita akan pergi ke Galeria Kota Raya. Kita tengok eskalator dia. Oke, saya sudah nampak eskalator yang pertama. Oke, ini dia. Tidak berapa panjang, pendek saja. Jom kita naik. Oh, tengok eskalator dia sama panjang saja, tapi ada banyak level sampai di atas. Oke, kita akan ke mall ya seterusnya lagi lah. Oke, sekarang saya berada di Capital City. Sekarang saya sudah tukar baju. Baju tadi sudah habis basah karena perlu. Kita masuk dalam dulu, kita tengok sama ada eskalator yang panjang kah tidak di sini. Oke, ada satu sini. Macam pendek saja. Oke. Kita round-round dulu. Eh, kejap guys ya. Lepas saya pergi tangan ini, saya ada perasaan satu benda. Coba orang tengok. Wih, macam panjang betul. Nampaknya saya sudah jumpa salah satu eskalator yang ada di mall di JB ini yang tinggi. Tapi tutup. Wih, tinggi guys. Itu mau pergi mana tuh? Gila tinggi oh. Kita coba pergi sana. Malangnya eskalator tuh tidak boleh digunakan. Dia suruh naik lift. Jadi ya buat masa sekarang Capital City mall yang ada eskalator yang paling panjang lah. Macam mall ni macam sedikit mati ya. Tiada customer pun kurang. Saya ada tanya tu Amoy di sana tadi. Tutoke kedai bilang itu eskalator tidak dapat guna sebab tiada sudah kedai di atas. Sayang. Dia disebabkan tiada kedai di atas, banyak yang tutup. Eskalator tu pun tutup juga. Jadi okeylah, kita move pergi mall yang lagi satu, okey. Hujan sudah. Hujan. Hujan. Oke, sekarang kita berada di Keep Mall. Kenapa saya pilih Keep Mall? Sebab dia, kalau dia bukan mall, kenapa dia letak perkataan mall kan? Adakah tidak eskalator di dalam? Oke, kita tengok dulu. Eh, mana eskalator dia? Disebabkan Keep Mall, dia tidak eskalator, tapi kita singgah beli air sajalah. Haus, cuaca pun panas. Jadi next kita akan pergi ke mall yang seterusnya. Oke, sekarang kita berada di Paradigm Mall. Dekat sudah tuna depan saja. Jadi saya minta maaf sebab sedikit berangin, saya berada di luar sekarang. Nanti kita akan masuk ke main entrance dan kita tengoklah di dalam macam mana. Sebenarnya saya sudah tahu di dalam ini ada satu eskalator yang panjang, tapi saya mau tunjuk dengan kamu orang juga, oke? Okay? Jom, kita ke sana. Eskalator yang panjang tu, tidak silap saya menghala ke sana, di bahagian paksen sana dan dia di paling atas. Ya, sebenarnya saya sesat nih. Saya tidak tahu mana. Saya main jalan saya ikut orang saja. Oh, ini dia di sini sebelah kanan. Nah, itu pun dia. Tengok betapa panjangnya skeleton ini. Dari sana
sampai ke belum habis tuh. Oke, kita try turun. Oke, kita try turun. Lepas itu kita kira masa berapa menit untuk sampai ke bawah. Oke, siapa-siapa mau berkunjung ke eskalator yang panjang nih, bolehlah ke level 7, dia akan ke atas ke bahagian movie. Nampaknya guys, eskalator ni memakan masa sebanyak 1 minit untuk sampai ke bawah. Tengok apa panjangnya. Kalau ikut betul ada 9 mall yang saya kena pergi ni hari, tetapi hanya ada satu saya yang saya tidak dapat pergi sebab masa terlalu suntuk. Itu sajalah vlog untuk pada hari ini. Saya sudah round 1 JB dan kebanyakannya shopping mall di sini ialah macam pelik pula tajuk saya ni hari kan. Semuanya eskalator di sini pendek-pendek saja. Buat masa sekarang Capital Mall sama Paradigm saja yang paling paling panjang lah. Okey, sebenarnya banyak lagi mall-mall yang ada di JB. Di bandar saja tadi sepatutnya banyak lagi saya kena pergi, tapi saya pergi yang utama saja, yang di mana tempat yang saya biasa pergi, yaitu City Square dan juga Kontar. Jadi saya harap pada vlog akan datang ni anda sentiasa menyokong saya. Pada hari ini saya sudah pusing 1 JB untuk tunjukkan kamu. Bukan saja saya mau tunjuk eskalator yang paling panjang, walaupun pelik tajuknya ni, saya juga tunjukkan tempat-tempat shopping mall yang mungkin orang luar daripada JB boleh jalan-jalan lah, boleh datang sini jalan-jalan. Jadi itu sahajalah vlog untuk